Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, alwadi'i burhanuh, almabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala ali wa sahbihi man ilahi mangsub. Selamat malam semua sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini yang kami cintai karena Allah. Semoga kita semua selalu dalam kenangan rahmat Allah, nikmat Allah. Semoga yang saat ini mendapatkan musibah, yang saat ini mendapatkan ujian, mudah-mudahan Allah berikan solusi. Allah mudahkan segala urusannya. Yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya. Yang susah, gelisah, Allah angkat kesusahannya, Allah angkat kegelisahannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita, hajat di dunia bil maisara wa hajat di akhirah bil maghfir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua yang kami cintai karena Allah. Malam hari ini saya sendiri di sini. Sedih tentunya ya. Karena istri tercinta saat ini dikuasai oleh iblis sehingga berubah 180 derajat. Tentunya pasti kita lemah di sini, nggak bisa fokus lagi di sini untuk melakukan penyerangan lagi dan bisa menyelamatkan guru-guru yang lain. Sahabat-sahabat saya semua, sahabat saya Mama Skario, guru besar Padepokan Sendang Sejagat, sahabat saya GNS Padepokan Cakralodaya, dan sahabat-sahabat saya yang lain, Joker Ganas, Sapulidi, dan semuanya yang ditawan mereka, Master Rai semua. Mungkin di sini solusi yang biasa saya lakukan yaitu dengan menyerahkan diri. Lebih baik saya mati bersama para guru-guru yang lain. Dengan saya akan mencoba bernegosiasi sama mereka supaya istri saya dilepaskan. Karena walau bagaimanapun, saya mencintai istri saya lebih. Saya mencintai diri saya sendiri. Saya mencintai guru-guru yang lain, sahabat-sahabat perjuangan yang lain, beliau-beliau. Cinta saya kepada mereka melebihi cinta saya kepada diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya akan berjumpa untuk negosiasi. Mudah-mudahan doakan, semoga dengan ditukernya saya mati bersama mereka, Umi, mudah-mudahan bisa dilepaskan. Ini visi misi saat ini yang bisa saya lakukan, dan saya sendirian di sini. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan persembunyian mereka karena juga dapat email ya sahabat. Saya disuruh datang dan akhirnya saya datang di sini. Bismillah, mudah-mudahan membawa hasil yang besar buat kita semua. Bisa kita ambil manfaatnya, pelajaran buat hidup kita, sehingga kita lebih dekat kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih patuh dan taat kepada perintah-perintah baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Mungkin itu saja sahabat, doakan kami. Kita akan bersolawat dulu. Semoga dengan solawat ini berkat syafaat Nabi Muhammad, Allah tolong, Allah tolong setiap orang yang berbuat kebaikan, walaupun awalnya kalah, insya Allah Allah akan tolong, dan saya yakin hal itu. Nanti kita bersolawat, bantu solawat semua sahabat ya yang menyaksikan ini. Doanya panjenengan insya Allah akan menjadi gelombang positif buat saya dan buat yang lainnya, buat guru-guru spiritual yang lainnya, buat Umi juga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi
وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغاني أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sebelum saya berangkat, saya berwasiat khususnya kepada para guru-guru spiritual yang menyaksikan ini. Jikalau saya mati, jikalau guru-guru spiritual yang di sini mati, pasti akan muncul ribuan para guru-guru spiritual yang akan menggantikan perjuangan kita. Dan masih banyak saya yakin di sana para guru-guru spiritual yang lebih dari kita. Dan saya mohon apabila kita semua mati, Anda bisa menolong, tolonglah. Karena kekuatan cinta sama perjuangan ini yang akan menjadi saksi nanti berkumpulnya kita abadi kekal di surga bersama baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Teruslah bersemangat untuk terus berjuang semampu kita. Tidak takut mati, tapi kita berebut mati di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah. 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 Sudah siap, Yus. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Betul, ternyata mereka. Astagfirullah, itu guru-guru kita. Di sana semua. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Begitu banyak jumlah mereka. Semua jadi satu di sini. Barang gerongkeng iblis. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, 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 wa la ilaha illallah, Allah. Malam hari ini, saya tidak akan perang lagi sama kalian. Dan saya akan menyerahkan diri. Lebih baik saya mati bersama para guru-guru yang lain. Karena kecintaan saya terhadap guru-guru yang lain lebih cinta saya pada diri saya.
Lama jangan di sini. Gimana, Ratu? Bebaskan istri saya. Sudah yakinkah dengan keputusanmu? Saya yakin. Saya siap mati di jalan Allah. Saya mati syahid di sini, saya siap. Jangan sok suci kau. Apa yang saya katakan benar. Sekarang bebaskan istri saya. Maka saya siap untuk kalian bunuh bersama para yang lainnya. Dan saya pesan kepada para guru-guru spiritual, ya, saat ini memang Allah yang menolong, ya. Kalaupun Allah mengizinkan kita hidup, Allah yang akan menolong kita. Tapi panjenengan semua para guru-guru spiritual, jika diberi kesempatan untuk menolong kami lewat tangan panjenengan, tolonglah kita. Saat ini enggak ada lagi yang menolong kita kecuali Allah lewat lantaran tangan-tangan para guru-guru spiritual yang menyaksikan ini. Baik, Ratu. Itu saja permintaan saya, Ratu. Biarkan istri saya lepas, kasihan anak-anak saya. Karena bagaimanapun saya punya putra, kami punya putra-putri. Biarlah dia yang meneruskan perjuangan saya. Biarkan dia bebas. Setelah itu terserah kalian mau bunuh saya bersama yang lainnya. Saya titipkan perjuangan saya hanya kepada istri saya di sini. Dengan gampang. Bisa saja saya kembalikan. Tapi saya tukar dengan nyawamu. Iya, gak apa-apa. Sudah saya katakan. Boleh, silakan. Yakinkah dengan keputusanmu? Saya yakin dan saya tidak akan menarik ucapan saya lagi. Oke. Baik. Nyai. Tangkap dia. Silakan. Lihat baju. Ini aku banggakan. Dia rela menukarkan. Bebaskan istri saya, cepat. Saya bebaskan. Dia sudah pasrah sekali. Dia sudah tidak berdaya. Ayo kita jadikan satu. Ikut dengan Nyai. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kau mau seperti mereka? Assalamualaikum sahabatku. Astaghfirullah. Daripada memilih hidup. Karena dia sudah bosan. Lihatlah joker ini. Sudah tidak berdaya. Bahwa kita akan membakar mereka.
Biarkan mereka mati dibakar hidup-hidup, Nyai. Karena dia sendiri yang memilih mati daripada memilih hidup. Ini salah satu contoh. Kami akan bakar. Kalian, dia akan mati.
Kameramen. Contoh. Kamas. Apa yang terjadi? Enggak, tadi seperti ada sesuatu yang lewat. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal qayyum qayyum. Saat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memindahkan kiblatnya ke arah barat, maka beliau akan tahu mana umatnya yang kecewa, mana umatnya yang menganggapnya dia gila, dan mana umatnya yang setia. Saat kami para guru berada di padepokan, maka di saat itulah saya adalah guru, mereka juga adalah guru. Tapi saat kami berada di YouTube ataupun di layar kaca Anda, maka kami adalah seorang YouTuber. Bagaimana kami menciptakan kreasi kami, bagaimana kami menciptakan cara kami untuk menghibur Anda semua. Diamku bukan berarti bungkam. Aku punya banyak mata yang bisa melihat kalian dimanapun kalian berada. Aku punya banyak telinga, bisa mendengarkan apapun yang kalian ucapkan. Dan aku juga punya banyak tangan, bisa menyentuhmu dimanapun kamu berada dan selalu mendoakanmu setiap waktu. Tapi sejatinya aku adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Untuk kalian, para netizen, para penggemar-penggemar, pecinta-pecinta Mamas Karyo, pecinta-pecinta Gus Idris, pecinta-pecinta GNS, kami tahu apa yang harus kami jalani. Apakah kalian ingin belajar kepada kami karena melihat kami sakti di YouTube? Apa kalian belajar karena melihat kesaktian kami di YouTube? Dan kami juga punya salah, dan kami juga mudah melakukan kekhilafan. Apa yang kami lakukan ini adalah edukasi untuk Anda belajar. Apa yang kami lakukan ini adalah edukasi untuk hiburan untuk Anda semua. Walaupun bagi kami adalah pengalaman berharga. Mengertilah, untuk kalian semua para YouTuber-YouTuber, bangkit dan berkreasilah. Untuk kalian para netizen, jika kalian suka maka tontonlah, jika tidak suka abaikan. Jangan kalian anggap kami sakti. Kami hanya manusia biasa. Kami hanya manusia lemah. Kita sama-sama hamba. Dan kita adalah wayang yang dikendalikan oleh dalangnya. Siapa dalangnya? Allah Ta'ala. Maka berpikirlah secara bijak. Jadilah lebih baik. Jauhkan sifat irimu. Jauhkan sifat syirikmu. Dan jauhkan sifat dengkimu. Karena itu tidak bisa mempertahankan kamu. Berhentilah mengkaji orang lain. Berhentilah mencari kesalahan orang lain. Dan belajarlah menjadi lebih baik.
Jika kalian ingin belajar, maka belajarlah menjadi lebih baik, bukan karena apa yang Anda lihat. Karena apa yang Anda lihat itu belum tentu benar. Lihat. Lihat mereka. Lihat mereka semua. Hanya seonggok jasad yang tidak berdaya. Dan mereka semua mencoba untuk bisa menjalani hidup. Lihat para guru. Ada kesaktian mereka? Ada yang bisa mereka andalkan di saat seperti ini? Ada yang mereka bisa kerjakan di saat mereka teraniaya seperti ini? Wahai saudaraku semuanya, ini adalah bentuk contoh ikatan silaturahmi kami, ikatan persaudaraan kami. Dan mereka di sini sudah banyak bermanfaat untuk orang lain. Jangan kalian anggap ataupun jangan kalian nilai kesalahannya, tapi nilailah apa yang sudah mereka perbuat. Berapa juta orang yang sudah tertolong, berapa puluh orang yang sudah terbantu, dan berapa ratusan orang yang sudah belajar dari apa yang sudah mereka ajarkan. Nilai di situ. Kameramen menjawab. Mereka dan kita semua hanyalah seonggok jasad, hanyalah segumpal tanah. Jika baik yang engkau jalankan, maka baiklah yang akan engkau dapatkan, dan Allah akan membalasnya dengan syurga. Tapi jika buruk yang engkau buat, maka buruklah yang akan engkau terima. Maka Allah sudah menyediakan neraka, dibuka pintu lebar-lebar untuk kalian semua yang telah melakukan keburukan dan kejahatan. Bijaklah dalam menilai dan jalanilah kehidupan kalian sebaik mungkin. Karena suatu hari kalian adalah pemimpin di antaranya yang lain. Masih ingat dengan saya? Kamu yang telah mengalahkan saya di antara yang lain. Berdirilah. Solid, Cikaryo. Apapun tanggapanmu, apapun penilaianmu, tidak sepatutnya aku membalasmu. Karena kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu sama saja dengan binatang. Seperti dan satu hal lagi, jika kalian merasa mampu, maka jalanilah. Jika kalian tidak merasa mampu, maka berhentilah. Tetap ikhlaskan diri kalian kepada Allah Ta'ala. Perbanyak salawat kalian.
Insun atau siku sisek masih jaga bayi ini kejalanan Sri Jundaning Siwarma Dewa monggo hadir hadir Pak keprakkan bumi monggo urip akan kape roko roko nenglet Pak Inangar iki. Allah Akbar. Masker ya. Bangunlah, saudaraku. Bantu mereka, saudaraku. Mas Karya sadar. Saya sadar. Mas, selanak mas. Allah. Terima kasih atas penghargaannya. Saya jauh-jauh dari Jawa. Netralisir. Mas. Sehat, mas. Alhamdulillah sehat. Izinkan kita bisa. Apa yang terjadi? Bangunlah saudaraku. Mama. Terima kasih atas pengertian dan perhatian yang engkau berikan padaku, yang mana kedatanganmu ini membuat aku sangat bahagia. Sama siapa? Sama. Terima kasih. Sama Umi. Yes. Terus Umi kenapa di sini? Ini ada Bang Joker. Ada Bang Joker. Terima kasih Tapu Lidi. Allah bagus. Allah bagus. Allah. Alhamdulillah ya Allah. Allah. Engkau pertemukan kami walaupun dengan keadaan seperti ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Siapa? Ray. Sorry Ray. Kemarin saya tidak bisa membantu Ray. Siapa? Sapu Lidi. Benar Sapu Lidi. Gus. Gus no. Masya Allah. Masya Allah. Gimana keadaanmu? Alhamdulillah. Bentar. Bentar. Alhamdulillah. Apa yang ingin kamu lakukan, saudaraku? Ada Umi. Stop. Umi. Diam. Ya Umi. Mereka yang telah memperlakukan saya dan kita semua. Sehingga kita tak berdaya seperti ini.
Dan di sini titik penghabisan akhir untuk kalian semua. Giliran kali kami untuk menyiksa kalian. Sabar, sabar. Tidak ada kalimat sabar. Sabar ini. Tidak ada kalimat sabar. Kita masih lemah, Genes. Walaupun tubuh, jasad, tulang darah, kulit saya lemah, akan tetapi otak, pikiran saya dan perasaan saya tidak akan lemah. Otak saja, tapi kalau tidak ada tengah hati, gak bisa juga kita melawan mereka. Walaupun saya tidak bisa melawan mereka, saya sebenarnya sudah punya cara waktu itu. Waktu itu saya punya cara untuk mengalahkan mereka, Joker. Akan tetapi saya terpedaya oleh hawa nafsu dan amarah saya, sehingga saya tak bisa mengendalikan ini semua. Karena di dalam lubuk hati saya hanya satu, bagaimana saya bisa menyelamatkan sahabat saya yang sudah saya anggap sebagai abang saya sendiri, yaitu Mas Karyo. Lantas, apa tujuanmu datang ke sini? Kita bertemu walaupun dengan keadaan seperti ini. Lantas apa tujuanmu datang ke sini? Kalau bukan untuk membantu saya, membantu Mama Skaro dan Ray. Dan ternyata dalam keadaan seperti ini, kalian bertiga, berempat sama Umi, sama Gus Idris, sama Sapulidi, datang ke sini tujuannya untuk apa? Kalau bukan untuk membasmi mereka semua. Iya, memang untuk tujuan yang utama untuk membantu. Saya tidak akan mendengarkan apa kata kalian. Saya akan mencari di mana tongkat komando saya. Mana ratunya? Ini. Kau. Berani-beraninya kau. Allah. Allah Akbar. Hancurlah kalian semua. Ya, dari muka bumi ini. Allah Akbar. Hentikan apa? Kalian semua tidak pernah mendengar apa kata saya waktu tempo itu. Biarkan ratunya, saya akan menghabisi GNS. Ratunya ini? Saya akan bunuh dia. Kenapa sampean pengen membunuh dia? Alasannya apa? Karena istri saya dipengaruhi roh jahat itu. Oh. Saya juga menghajar saya. Dan memang ratu tidak tahu diri kalian. Anda dikasih hati tidak mengenal hati. Akan saya serahkan kepada jenengan, Gus. Sebelumnya saya minta, saya akan menyerang dia dua kali terlebih dahulu. Terakhir pungkasan buat kalian. Cukup. Tunggu, saudaraku. Sudah hentikan. Nantilah. Allah Akbar. Allah Akbar. Malaikat sekolah saya. Hentikan. Gimana? Orang patahkan sampai di saya, ha? Allah, Allah!
Kemana sapu lidi saya, ha? Kalian sudah mematahkan sapu lidi saya. Allah, Allah. Cukup, saudaraku, cukup. Cukup apa, cukup apa, cukup, cukup, saudaraku. Sudah cukup. Allah, Allah. Ya, tidak ada ampun lagi buat kalian. Allah, Allah. Cukup, saudaraku. Saya masih belum puas. Hancurkan saja. Saya buat darah kalian semakin banyak. Lihat. Allah, Allah. Tahu rasa kalian. Itulah darah yang kalian terima. Saya orang pertama kali dari Pulau Jawa jauh-jauh datang ke bumi Medan ini. Pertama ketemu sampai sekarang. Ini yang paling lecek. Lecek sekali. Cukup. Ya, cukup apa? Lecek. Cukup apa? Sudah. Saudaraku cukup. Kemarilah. Kamu imbakanlah. Kamu menjam aku. Sudah. Pertama saya ketemu kamu, kamu kabur dari saya. Bangun gak? Kamu telah mematahkan sapu lidi saya. Dalamnya kamu. Kamu telanjangi aku. Kamu apain aku? Cukup. Saya bakar ini semua. Cukup. Saya bakar. Cukup. Guru, saya jauh-jauh ke sini dan saya dari Jawa datang ke sini pertama kali. Saya tahu. Dan apapun yang kita lakukan ini adalah sebagai pengalaman bagi kita. Saya ngorbankan istri saya. Ya, saya tahu. Dan saya atas kecintaan saya kepadamu. Saya juga tahu. Lantas jika, apa maksud kamu? Jika saudara mencintai saya, maka sesungguhnya Allah juga maha penyayang dari segalanya. Okay. Bisakah kita belajar untuk menjadi orang penyayang? Sampai mati pun yang kita lakukan di depan kamera itu hanyalah untuk menghibur mereka. Apapun yang kita lakukan hingga kita banting-banting, hingga kita mati-matian, mereka hanya menganggap sebagai hiburan. Biarlah. Kali ini biar mereka menjalani kehidupannya. Semoga ini bisa menjadi taubat bagi mereka. Mereka gak mungkin taubat. Makin brutal mereka. Baik yang mereka tanam, maka baiklah yang akan didapatkan. Oke. Jika siap. Buruk. Kalau memang seperti itu permintaan jenengan, saya selaku sahabat di sini mengikuti apa keinginan Anda. Yang penting visi dan misi saya, kami semua di sini yang berkumpul di sini, walaupun keadaan seperti ini, hanya satu, yaitu kecintaan kami kepada Mama Skario. Dan misi saya adalah menjadikan semuanya menjadi lebih baik. Apapun yang terjadi, kami akan terus berjuang, kami akan terus mengorbankan jiwa dan raga kami untuk tetap menghibur kalian, untuk tetap menjadikan kalian bisa mengambil edukasi pelajaran. Baik atau buruknya, kalianlah yang menyimpulkan. Lepaskanlah mereka. Bangun kalian semuanya. Sekarang saya perintahkan kalian pergi endah dari sini sebelum saya murka. Baik. Cepat pergi. Pergi kalian. Bunuh kalian. Oke. Cepat. Sebelum saya murka. Ogor. Lihat. Oke sahabat-sahabat, di sini saya sebenarnya sakit hati. Akan tetapi apalah daya dan upaya saya. Memang benar apa yang diucapkan beliau. Kami semua hanyalah sebatas memberikan hiburan yang isinya mengandung edukasi. Apabila Anda semua menyukai, silakan tonton. Apabila Anda semua tidak menyukai, maka janganlah tonton. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Terima kasih. Dari saya Nur Samsun Al-Fakir mengucapkan terima kasih dan putar tasbih waca solawati. Setiap perjuangan
Allah. Sahabat, tahuilah dalam setiap tayangan kita di sini, tentunya mengajarkan pesan moral, mengajarkan pesan spiritual, yang mana perjuangan untuk menggapai ridho Allah. Dan siap, setiap perjuangan pasti pengorbanan. Karena perjuangan tanpa pengorbanan ini adalah bohong. Karena itu ambillah yang baik, yang menambahkan kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ketaatan kalian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ambil yang baik. Kami mengajarkan sholawat, kami mengajarkan kecintaan kalian kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Kami selalu mengajarkan, tidak ada yang bisa menolong kekuatan siapapun. Kami selalu mengajarkan pada kalian, kalian hanya berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kepada makhluk, lebih-lebih kepada iblis, kepada setan, maka semua akan membuat kita menderita. Oleh karena itu, tayangan ini, tayangan kita semua, dari awal hingga akhir, ambil yang baik, ambil yang baik, buang yang buruk. Saya Al-Fakir Idris Al-Marbat. Buat kalian semuanya dari Sabang sampai Merauke yang selalu membilang setting, 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 setting. Sekarang Joker bilang dengan kalian, kalian lahir pun itu pun disetting dengan bapak dengan mama kalian. Tanpa mama kalian dirayu dengan bapak kalian, kalian tidak keluar di dalam dunia ini. Makanya itu semua pikir dan cara logika, koreksi diri sendiri dulu, dan siapa diri kita. Makanya semuanya itu hanyalah diri kita. Saya dari Sapu Lidi. Hiduplah di dunia nyata menjadi pribadi yang baik, sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga dan banyak orang. Itu saja dari Sapu Lidi. Baik, saya dari Masri. Apa yang kalian lihat belum tentu itu ada kenyataannya. Intinya, mencarilah yang baik, buang yang buruk. Teruslah kaji diri, perbaiki diri. Terima kasih dari saya, Masri. Dan kami tidak akan pernah berhenti berjuang, kami tidak akan pernah berhenti untuk membasmi kebatilan dan menghancurkan para-para orang yang sudah berbuat jahat dan sudah melakukan santet atau lainnya. Intinya, apapun yang kami tampilkan, ini bisa menjadi edukasi untuk Anda semua. Dan apapun yang saya tampilkan, ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua. Kami tidak akan berhenti, karena bagi kami ini adalah patokan untuk ke depan. Takbir! Allahu Akbar! Mari takbir. Kita jabat tangan. Takbir! Allahu Akbar! Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone, it's just a matter of time. Before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I did it, bruh. So don't just let me get it. Yeah. Let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Bitten
Defying logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest, dark, dark bitch. Watch it, I'm the fucking king of rock, bitch. Popping, spitting hot shit. I'm dropping, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Making back, better back, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a pack, don't react, don't react. Think I'm black, off his ass. All I rap, that's a step. Throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the man. Got a plan better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Yes, and I'm that I'm right, yeah. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, roll, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real time. Talk about the real climb, passionate in real rhyme. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God I did it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. Fake it till I make it, motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in depths when it happens. Factions take actions, drafting their captains. It's happening, I'm raising my status. Facing the madness, I'm out gaining traction. Avoid the